10 ekor diskus baru. Di sini jauh lebih sehat. Iya. Kenapa dipindah? Sebenarnya sih di sini juga udah mulai aman ya di diskus. Tapi dikarenakan di sini tuh ada si Raja, seringkali orang ngisengin kan kalau cana tuh digalak-galakin. Nah, pas kita mainin itu digalakin itu dia ngerasa keganggu gitu, karena kan tingkat kepanikannya lebih-lebih ya kalau diskus. Seringkali tuh dia kaburan, kaget, stres, dan cuma mengakibatkan kematian juga. Nah, kita pindah, kayaknya lebih aman juga di koki atas persetujuan juga sama bapak ya. Bapak dia udah oke, dia udah pindah ke koki aja karena di koki jarang berinteraksi sama ikan. Kita hanya display doang di koki, cukup liatin kalau di sini. Ada cana, kita seringkali berinteraksi sama ikan biar menghindari kaget.
Udah berapa bulan sekarang? 7? 8. Ya Allah, sehat Ibu. Assalamualaikum. Salam Pak, sehat. Alhamdulillah. Ah. Sehat Mas? Sehat, sehat. Mbak Intan hamil 7 bulan. Dia yang tanggung jawab, guys. Oke. Okay. Sehat Ibu, sok banget masuk dulu. Iya. Nih kebetulan Lisa nih. Kebetulan kita lagi baru pindahin diskas ke situ. Nah sekarang kita akan tambah diskasnya. Tambah ke koki. Ke koki lah di situ biar warna-warni. Ini Mbak Intan tuh hamil efek dari corona guys. Dari lockdown. Gimana dunia perdiskasan? Lancar. Lancar, ambil tuh. Kalau mau diskas ke Intan diskas ya Intan Rahmawati. 64. Oke. Okay. Indonesian artist Mr. Irfan Hakim from Intan Discuss. Nomor teleponnya nih guys, komo nih 0812-8447-0440. Oke. Okay? Jadi si diskusi itu kan beda tempat beda lah ya. Nah kalau di tempat aku itu si diskusinya itu lebih seneng suka di luar karena kena matahari juga kali ya. Iya. Kita buka tuh 4 ekor sini ya. Udah sehat ya? Sehat banget kalau di sini. Di sini jauh lebih sehat. Iya. Kemarin belum nyala ya, maaf. Ini dia. Ya. Iya, dulu juga pas sebelumnya kan di sini emang sehat banget ya. Lebih sehat di sini. Iya. Gak tau kenapa lah, mungkin di sini mataharinya pas, apa-apanya pas mungkin ya. Nih siap satu dulu ya. Wow, wow. 2, 3, 10. 10 ekor diskas baru nih untuk tank pelangi karena tanknya ini kurang berwarna-warni mungkin ya. Punya campur sana ya tang. Iya. Iya di sini. Coba-coba kita itu dulu. Nih blue scorpion. Kayaknya aku belum pernah ada blue scorpion ya. Belum kayaknya. Ya blue scorpion, white diamond, blue diamond, red Marlboro. Oke. Okay. Blue diamond. Leopard. Blue diamond. Leopard snake skin. Oke. Okay. Yeah. Golden. Oke. Okay. Kemudian golden lagi. Dan white diamond. Wih, 10 ekor. Nih, sisan kalau gini udah berseri-seri nih. Oke. Okay. Ini yang import nih, warnanya memang lebih pekat dia. Oke. Makanya kelihatannya lebih gelap. Iya. Ini mungkin karena efek si latarnya emang hitam ya. Jadi kalau diskus itu biasanya bagusnya latarnya putih. Iya. Kalau latarnya hitam itu memang secara warna berubah ya, dia beradaptasi ya. Salah satunya berpasir itu ya. Iya, pasiran. Oke. Okay. Udah San, kita lihat yuk. Birunya kayak akan keluar ini. Ha-ha. Oke. Kita sengaja cari warna-warna yang agak terang. Selain merah supaya nggak pasiran. Oh iya. Karena tahu ini akan ditempatkannya di luar. Ya. Oke, ini dia blue scorpion. Ih, cantiknya. White diamond yang kedua. Bagus, bagus. Sip. Idealnya di suhu berapa sih, Mbak? Entah, biasa. Sebenarnya untuk dia 29 sampai 31. Tapi kalau mau di bawahnya 29 pun bisa, nanti dia beradaptasi sendiri. Atau di atasnya maksimal 32. Kalau lebih dari itu mungkin kalau terlalu panas juga kan nggak bagus buat kita. Okay.
Berarti ini di sini pas kali buat dia ya? Iya, soalnya tuh di sini kita 30, 31. Oh, berarti yeah, pas ya? Iya, yeah, itulah gunanya ada termometer ya. Blue Diamond. Halo, wey. Blue Diamond juga. Blue Diamond berikutnya nih. Ini koki apa kan? Cheers. Hello, hello. Hey, golden ya? Golden. Berarti warnanya akan terang nih, gold. Kayaknya belum pernah deh gue punya golden. Enggak ya? Ya kayaknya belum. Belum pernah deh. Kayak minggu lalu deh orangnya. Iya benar. Ntar lebih up lagi biasanya. Lebih up lagi. Kalau udah sehari, dua hari. Diskus biasanya awal langsung ngumpul gitu. Seru nih. Selanjutnya apa? Golden juga ya. Golden yang kedua nih. Golden yang kedua. Hello. Itu golden sama golden tuh. Jaki, sini Jaki ada ikan. Ternyata koki sama diskasi itu bisa akrab banget loh. Leopard snake skin. Wish. Terakhir nih, ikan ke-10 guys, Red Marlboro. Up. Wish. Halo ikan, halo ikan, lucu banget ikannya ya. Guys, semakin warna-warni, semakin rame banget nih. Alhamdulillah nih, seru. Dan kita lihat ya, sini pada sehat banget. Bahkan dulu pernah ada yang bertelur di akuarium ini. Tapi emang kalau untuk bertelur agak susah karena pasti akan dimakan sama si koki-kokinya. Dulu pernah soalnya. Gitu, wis. Tuh. Sekarang harga diskus itu kisaran berapa sekarang? Untuk lokal itu 6,5 sampai 1,5 per ekor. 650.000 sampai 1.500.000 rupiah. Iya, itu iya. Untuk yang lokal. Lokal ukuran 4,5 sampai 5 inci. 4,5 sampai 5 inci. Kalau yang import? Import itu rata-rata 1,5 sampai 3,5. Oke. Kan ini pandemi sempat ngefek gak sih dengan datangnya dari luar? Pengiriman sama impor ke dalam keluar tuh yang agak susah. Yang pengiriman justru yang susah. Iya. Oh, dalam keluar, luar ke dalam. Sama sih dua-duanya, saling bisa. Tuh guys, dan tapi Indonesia tuh petani-petani ikannya juga nggak kalah ya. Iya. Keren-keren banget ya. Nih guys tuh, ada Intan Diskas kembali hadir di sini dengan perutnya membuncing. Lu apain sih? Doain ya, mudah-mudahan lancar kelahirannya nanti. Berarti bulan apa?
pertengahan Mei. Pertengahan Mei. Wih. Awal-awal. Maret. Maret oh, kok Mei sama anak-anak aku rata-rata Mei. Oke. Okay. Guys, follow IG-nya ya. Intan Discuss itu adalah Intan Rahmawati 64. Oke. Okay? Gue mau Insta story dulu. Sip. Bye bye. Assalamualaikum. Intan Discuss hadir lagi di sini. Thank you.